sayang, bojomu iki ganteng tenan. Ora cemburui aku, sudah pasti aku untukmu. Sok-sokan ada yang cemburuin, pacar aja gak punya. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Apa kabarnya nih para palop semuanya? Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Ujang Halu kembali lagi untuk mereaction perform Pare Pare Yoga di acara Hitanan ya. Ada lagu yang belum Ujang reaction yaitu Pul Senyum Sayang yang diupload di akun channelnya Admedia Blitar. Kalian bisa lihat di deskripsi karena di sana uploadannya banyak banget. Perform Parel dan videonya serta audionya bagus banget. Makanya Ujang selalu pengen sekali untuk mereactionnya apabila ada video yang bagus atau audionya yang bagus kayak gini gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja menuju videonya. Ini dia. Mbok yo sing full senyum saya. Sumpah ini semua video Farel perform di sini ya, totalitas banget loh. Dari vokalnya ini dia unsur cengkoknya tuh menggila loh di sini ya. Kalian lihat aja nih video-video dia nyanyiin lagu Tiara atau lagu apa ya, Kesucian Hati. Pokoknya cengkoknya itu variasinya tuh banyak sekali di sana pemirsa ya. Ini merupakan perform Farel yang totalitas menurut Ujang ya. Di sini dia nyanyinya tuh tidak biasa loh, bener-bener dikeluarin semua kemampuan-kemampuan nyanyinya dia yang memang hakiki sekali menurut Ujang gitu ya. Bukannya aku orang peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong ae kape apa anane, ben podo penae. Kok bisa bagus gini sih Rel suara kamu? Ini yang dinyanyiin sama Farel nih semua lagunya tinggi-tinggi ya. Dia ini kayaknya tanpa jeda nih udah beres nyanyi langsung nyanyi lagu berikutnya gitu ya. Tapi vokalnya luar biasa banget nih anak ini. Emang bisa disebut bakat alam ya pemirsa ya. Kayaknya alam itu merestui vokal dia gitu ya. Pengen tarik-tarik pipi kamu.
Astagfirullahaladzim. Maaf ya Rel ya, Mas Ujang ini saking gemes loh sama kamu seriusan. Pengennya tuh tertarik-tarik pipinya kamu ya. Bikin dosa dari Parel nih jadi bedak. Ja. Oh enggak ya, udah. Pokoknya gila kalau misalkan reaction para prayoga itu kalau cengkok dia sudah menjadi-jadi seperti itu, makin kita tuh kayak apa ya, kayak memang gak bisa diungkapin sih ya, ini anak ini. Dia tahu bagaimana caranya si cengkoknya itu dienakin, tahu di mana bagian-bagian cengkok yang harus diaplikasikan atau ditempatkan pada tempatnya gitu ya. Ibaratkan buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi dia tahu cara menyimpan cengkok yang enak itu di sebelah mana gitu. Jadi kita oh kayak gitu ya. Oh, jadi benar-benar lagunya ini dibikin apa ya? Masanya tuh dibikin-bikin epic kayak gitu ya pemirsa gitu kan. Oke pemirsa, terima kasih kalian sudah menyimak reaction singkat perform Pare Prayoga di acara Kitanan ya. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat terus. Ujang halunya pamit dulu. Sampai jumpa.